Pelaksanaan imunisasi MR di Tanah Bumbu hingga pekan kedua Oktober 2018 telah mencapai 48.000 lebih anak atau 50% dari target yang ditetapkan, yakni 99.772 anak. Ini terungkap pada rapat evaluasi kampanye MR di Aula Mahligai Bersujud Kapet Simpang 4. Pertemuan dalam rangka evaluasi pencapaian imunisasi dan sejumlah permasalahan yang ditemui di lapangan, seperti masih adanya penolakan dari sejumlah orang tua imunisasi ini. Imunisasi MR dilaksanakan di 14 puskesmas dengan sasaran sebanyak 99.772 anak. Bupati Tanah Bumbu Sudianur dalam kesempatan ini mengajak para orang tua agar tidak ragu untuk memberikan vaksin pada anak mereka. Dia mengingatkan hak mendapatkan kesehatan adalah salah satu kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anak. Untuk itu dia menghimbau kepada para orang tua agar segera mendatangi puskesmas terdekat untuk mendapatkan imunisasi MR ini.